Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan membuat Oreo Cloud Bread, roti kekinian yang lagi naik daun. Yuk, simak cara membuatnya. Bahan-bahannya adalah 3 butir telur, gula pasir, tepung maizena dan vanili bubuk, perasan air jeruk untuk menghilangkan amisnya dan juga Oreo untuk isiannya. Pertama-tama kita mix dulu butir telurnya sampai berbusa seperti ini. Oke, cukup seperti ini saja. Kalau sudah, kita masukkan 2 sendok makan gula pasir, perasan air jeruk, 1 sendok makan tepung maizena, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kita mix lagi sampai putih telurnya kaku atau soft stick ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian saya akan membagi menjadi 2 bagian ya. Saya ambil sedikit ke dalam mangkok. Kemudian sisanya akan saya beri warna. Warnanya terserah selera saja ya. Karena ini ada biru di rumah, jadi saya memakai warna biru. Setelah itu, langsung saja masukkan Oreonya yang sudah saya potong atau saya cacah. Selanjutnya, kita siapkan loyang yang dialasi dengan baking paper. Kemudian kita taruh saja adonan tadi ke dalam loyang. Kita lapis dengan yang putih, biru, putih, seperti itu ya. Kemudian kita rapikan pakai spatula seperti itu, agar nanti setelah matang kuenya rapi dan cantik. Nah, ini kuenya udah masuk ke dalam oven. Saya memanaskannya dengan suhu 160 derajat Celcius selama 30 menit ya. Disesuaikan oven masing-masing. Nah, seperti ini penampakan kuenya setelah matang. Setelah hangat atau dingin, kita bisa melepaskannya dari baking papernya ini. Ini cukup mudah kok. Nah, seperti ini. Oke, mari kita lihat dan kita cicipi bagaimana tekstur dan rasa dari cloud bread ini. Nah, seperti ini ya, kuenya memang lembut banget, mentul-mentul kayak gitu. Rasanya lumayan lezat banget karena ada Oreonya ya. Oreo ini sangat memperkaya rasa dari cloud breadnya sendiri. Nah, di sini saya memakai Oreo dengan krim strawberry ya. Tadi pas keluar dari oven ada wangi-wangi strawberry gitu, sedap banget. Kalian harus coba bikin kue ini karena bikinnya gampang banget, rasanya juga oke. Oke, see you next video. Jangan lupa subscribe ya. See you.